Hello, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop. Dan pembahasan kali ini bagaimana cara menggunakan accent yang ada di Photoshop. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh Photoshop. Dan di sini saya juga akan berbagi link download 15 efek foto keren dengan menggunakan Photoshop, yang kesemuanya tersebut membuatnya dengan menggunakan accent. Untuk link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini, silahkan teman-teman buka. Nanti akan tampil seperti ini. 15 efek foto keren Photoshop pre-action. Foto pertama itu efek foto oil paint, jadi terkesan seperti lukisan minyak yang pertama. Yang kedua itu foto college art seperti ini, tumpukan-tumpukan koran. Terus ada lagi efek foto fine seperti ini, lukisan air. Efek foto sepia seperti ini, cinematic. Terus sketsa pensil. Yang ketujuh, efek foto kartun. Yang kedelapan, ada 25 efek foto dark color. Foto kita ubah menjadi gelap, dominan warna hitam. Terus ada lagi, yang kesembilan, 130 efek foto untuk background bokeh. Seperti ini. Background menjadi blur ya. Yang ke-10, ada 8 efek foto dispersion seperti ini. Yang ke-11, ini ada 4 efek foto dispersion seperti ini. Yang ke-12, efek foto insta blogger. Yang ke-13, ada efek foto vintage seperti ini. Yang ke-14, efek foto e-blue seperti ini, lebih ke biru-biruan. Terus yang terakhir itu ada cinematic photo slideshow, jadi membuat animasi bergerak yang isinya foto-foto dengan menggunakan accent. Untuk efek yang ke-15 ini, itu menggunakan Photoshop CC. Nah, di bagian bawah, ini juga saya jelaskan bagaimana cara memasukkan accent yang hasil download. Ini cara masukkan actionnya seperti ini, langkah-langkahnya, ini secara teori. Berikutnya, cara memasukkan pattern, ini pattern, kalau ada efek foto yang menggunakan pattern, patternnya. Terus berikutnya proses membuat efek dengan menggunakan action. Pada contoh ini saya menggunakan efek college art. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara membuat action sendiri, silahkan teman-teman klik link ini. Nanti teman-teman akan diarahkan ke video tutorial bagaimana cara membuat link sendiri dengan menggunakan Photoshop, atau membuat action sendiri dengan menggunakan Photoshop. Baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya. Sebelum masuk ke proses pembuatan efek foto college art-nya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Dan bagi teman-teman yang sudah berlangganan, terima kasih atas supportnya selama ini. Sukses selalu untuk Anda. Sebelum teman-teman membuka Photoshop, di-download dulu ya action-nya. Saya kembali ke blog di sini. Saya akan mencoba membuat yang nomor 2. Yang nomor 2 ini, efek foto college art. Cara downloadnya, klik di sini teman-teman, klik di sini. Teman-teman akan masuk ke sini, pre-psd.vn.com. Ke bawah, kliknya ini teman-teman.
Klik ini untuk mendownloadnya, klik ini. Oke, seperti ini. Ini adalah file yang akan kita download. Klik tombol ini untuk mendownloadnya. Kita tunggu. Ini proses mendownloadnya di bawah sini. Oke, sudah selesai. File cukup kecil, 7,5 MB saja. Oke. Setelah kita download, kita ekstrak teman-teman. Kita ekstrak filenya. Nah, ini file hasil downloadannya. Kita ekstrak di sini filenya. Cara mengekstraknya cukup mudah. Klik kanan, pilih extract here. Oke, file sudah terekstrak. Masuk ke sini. Kalau teman-teman menggunakan Windows, kalau teman-teman menggunakan Apple laptopnya gitu ya, pakai yang ini. Kita buka ini, double klik. Nih, ada dua file yang akan kita masukkan ke dalam Photoshop kita. Yang pertama itu adalah action ini, yang kedua adalah pattern ini. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Oke, kita masuk ke Photoshop kita. Oke, Photoshop. Nah, ini efek yang bisa dibuat dengan action Collect Art begini. Begini. Cukup bagus ya. Tumpukan dari koran atau majalah. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mencoba membuat foto ini. Nah, foto ini kita akan coba buat. Langkah pertama, kita akan memasukkan action-nya dulu, file action-nya. Caranya cukup mudah. Aktifkan jendela action, pilih menu Windows, pilih action atau Alt F9. Seperti ini, teman-teman. Klik ini. Di blog sudah saya uraikan secara detail. Silakan teman-teman buka kembali kalau misalkan lupa. Klik di sini. Pilihnya adalah load action. Ini actionnya. Teman-teman buka foldernya ya, yang tadi teman-teman download. Dan setelah itu diekstrak. Ini actionnya. Baru klik tombol load gitu ya. Akan masuk ke sini. Ini action yang baru kita masukkan. Ini belum bisa digunakan karena kita harus meload lagi untuk patternnya. Ini kita biarkan saja di sini. Kalau untuk patternnya, teman-teman aktifkan brush tool ini, brush tool, baru ke sini, gambar gear ini, baru ke sini, preset manager. Nah, di sini pada jendela preset manager, pada preset tipenya, teman-teman pilih pattern, pattern, baru di sini, di load, ambil patternnya ini, temukan patternnya ini ya, baru di load, maka akan masuk 10 jenis pattern, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini kita close saja atau down. Nah, langkah berikutnya kita akan menyeleksi. Ini proses pembuatannya ya teman-teman. Proses pembuatannya. Karena action sudah kita masukkan, pattern sudah kita masukkan. Berikutnya proses pembuatan pada gambar atau foto. Kita seleksi objek orangnya saja. Dengan menggunakan ini, quick selection tool biar lebih cepat. Quick selection tool. Tanda plus ini ya, tanda plus. Di sini aktifnya plus. Kita sapukan di objek orangnya saja seperti ini. Nah, kalau ini keluar, ini kan keluar nih. Nah, keluar. Tekan tombol Alt pada keyboard. Plusnya berubah menjadi min. Kita sapu di sini yang kelebihan. Sini juga sapu kelebihan. Oke, sini juga sapu kelebihan. Sambil menekan Alt ya, teman-teman, Alt. Nah, gini. Nah, ini kan terbuang. Kita lepas Alt ya, jadi plus kembali. Sapu lagi di sini, pelan-pelan saja. Nah, begini. Bawah sini kita tambah. Ini bagian lengannya, belum. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini yang kita inginkan. Setelah terseleksi seperti ini, tekan Ctrl J pada keyboard. Kita akan menciptakan layar baru dengan objek seleksi ini. Ctrl J pada keyboard, Ctrl J. Pada layar di sini akan tercipta objek baru
tanpa background. Ini kalau saya nonaktifkan yang bawahnya seperti ini. Oke ya. Berikutnya seleksi layar 1, cara menyeleksi cepat, tekan Ctrl baru klik di sini di gambarnya. Akan terseleksi seperti ini. Kita akan hitamkan secara keseluruhan gambar ini dengan cara menekan tombol Alt Del. Kenapa di sini bisa hitam? Karena di sini posisi foreground dan backgroundnya seperti ini. Hitam di atas, putih di bawah. Jadi seperti itu. Kalau misalkan putihnya di atas, tinggal dibalik-balik gini aja teman-teman. Oke ya. Sudah seperti ini. Hilangkan seleksinya dengan menekan Ctrl D pada keyboard. Hilangkan seleksinya seperti ini. Nah, pada layar 1 kita rubah namanya. Rubah namanya, double klik saja di sini. Diberi nama Mark. M-A-R-K. Seperti ini. Sudah seperti ini, aktifkan layar Mark seperti ini, baru masuk ke jendela action, dibuka seperti ini, klik action ini, baru klik tombol play di bawah sini. Kita klik play ya, maka proses pembuatan actionnya akan berjalan. Saya klik play, perhatikan di sini, proses pembuatan actionnya berjalan. Kita tunggu saja. Nah, ini udah jadi action yang baru kita buat dengan menggunakan Collect Art Action seperti ini. Untuk action-action yang lain, caranya kurang lebih sama seperti ini. Tinggal teman-teman perhatikan saja apakah itu ada file pattern atau hanya actionnya saja. Kalau misalkan ada file lain selain action dan pattern, misalkan brush, berarti cara memasukkan brushnya sama di sini. Pilih brush di sini, pilih gear ini, pilih preset manager. Nah di sini brushnya dimasukkan. Kalau misalkan permintaan untuk memasukkan brush, tinggal di load ambil brushnya. Caranya sama, brush, pattern, itu caranya sama. Oke, seperti itu teman-teman. Gimana? Cukup mudah bukan cara menggunakan action? Untuk action yang udah kita masukkan ini dapat digunakan kembali pada foto-foto yang lain. Action ini akan hilang kalau aplikasi Photoshop teman-teman semua itu diinstal atau dihapus. Maka secara otomatis actionnya akan hilang juga. Nah itulah teman-teman bagaimana cara menggunakan action dari hasil download. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Jangan lupa like and share-nya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.